Hari ini kita akan trip ke beberapa destinasi yang akan kita kunjungi untuk di mana selanjutnya atau terus liputan saya. Makasih. Jadi kapal kita akan naikin. Berangkat hari ini. Makasih Bapak ya. Siapa namanya? Anang. Nanang. Enggak Nana namanya. Oh, Abang. Iya, Nana. Ah, Nana ya. Nana siapa? Aldo. Marcelinus. Oh, Aldo. Oke. Okay. Iya. Jadi, Pak. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Padang, yang kedua Pink Beach, oke, okay. Komodo, Komodo, Taka Makassar, Manta Point, ya, yeah. Nah, Manta Point biasanya untuk snorkeling, yeah, tapi itu nanti tergantung Bapak sama Ibu kalau yeah, masih mau snorkeling atau mau berenang, mau lihat situ, mau lihat manta, bisa. Mantanya kadang dia naik ke atas, iya, juga dilihat dari bot biasanya. Ya, tapi nanti kalau tidak muncul, kalau masih mau pengen turun, bisa kok. Tadi kabel ini udah siapin alat-alat snorkel, sama fish, sama life jacket, iya, juga semua. Terus? So, nanti saya juga bantu ikut bantu kalau mau snorkel. Nah, yang terakhir nanti di Kelor. Kelor itu sebenarnya dekat di sama Labuan Bajo. Nanti kita di sana trekking kita. Oh. Ada jetty, kita bisa main di jetty atau ke pantai dan juga bisa trekking. Bisa snorkeling juga. Tapi nanti tergantung waktunya. Ya, kalau nama lengkapnya siapa nama lengkapnya? Nama lengkap? Nama lengkap saya Pano kali Pak. Pano. Oh ya Kim. Ya. Jadi hari ini Pak Nana Nano sebagai tour guide kita hari ini. Nah. Ya lah. So, di boat kita sudah lengkap semua. Sudah ada kapten, sudah ada boat crew satu untuk bantu-bantu nanti. Di boat sudah ada lunch box buat kita semua. Ada juga untuk emergency. Ada radio di sana untuk panggil emergency. Ada juga semua perlengkapan. Ada apa? Tiket. Ada P3K kah? Tidak ada. Oke. Kita berdoa dulu, kamu pimpin doa lah. Siap.
kita sekarang sudah sampai di Pulau Padan. Nah, nih. Tiba di Padang. Oke, sebentar lagi kita akan trekking. Oke. Okay. Okay. So, persiapan pastikan harus sudah pakai sepatu. Iya, kacamata. Ya. Oke. Okay. Pakai sunblock. Sunblock. Oke, okay, pakai jaket aja. Nanti panas juga. Enggak apa-apa. Nah, nanti bisa dibuka di ini jalan ke atas. Ini kita berapa jam ke atas? Tergantung. Satu, ya tergantung kecepatan itu. Oh. Tapi ini kalau dihitung ada 500 lebih anak tangga. Kita masuk dulu ya. Oh, pakai anak tangga? Ya. Yang di Bali. Ah, ini anak tangga, pakai tangga. Oh, iyalah pakai anak tangga. Ini udah berapa lama dibuka? Ya, udah berapa lama dibuka ini? Ini sudah lama sekali, Pak. Oh, udah berapa ya? Semuanya udah tahun berapa? Tahun berapa? Oh, kalau saya kurang tahu. Oh, gitu. Nah, maksudnya kan objek apa jadi tahun? Objek wisata, jadi objek wisata sini lah. 60, 70, 80. Kalau jadi objek wisatanya sekitar tahun 2000-an. Oh, 2000. Oh, ya, udah lama sih. Karena sebelumnya di sini sudah ada komodo. Dan juga komodonya biasa dulunya mereka tinggal di pulau ini. Oh. Sekarang sih masih ada, tapi komodo tinggal di. Nanti kita kesana kan ke pulau komodo. Oke deh. Jadi ini berjumlah berapa? 800 anak tangga. Anak tangga. 18. Nanti di sana juga gitu. Di komodo sih, di komodo tidak. Di komodo itu flat. Ini aja yang komodo. Sama lagi terakhir di Kelok kita harus naik lagi. Bagus ya, dia pada beli di itu. Enggak ya. Di telepon kemarin ya. Ini ayahnya. Lihat bawah. Ini. Kuat.
Jadi ini sekarang kita berada perhentian pertama, peristirahatan dari tangga ke bawah. Ini kita pertama. Nanti kita terakhirnya sampai di puncak sana. Nah, puncak sana kita lihat aja nanti. Tapi nanti tinggal berapa step lagi kita melakukan pemberhentian. Ini banyak ya, Anda lihat. Nah, oke. Itu Anda lihat itu kapal-kapal yang kalau udah berhenti tamu situ turunnya melakukan, habis itu registrasinya tadi, pembayaran. Nanti saya tunjukkan harganya berapa. Nah, dan ini kapal-kapal tamu yang ada di sini. Bapak aja dulu. Tunggu sebentar, Bu ya. Jadi sekarang kita pemberhentian kedua ya. Jadi tadi kita dari sana datangi. Dari sana kita datangi tadi. Dari ini peristirahatan terakhir puncaknya, jadi Anda bisa lihat 3 1 2 3. Nah, 1 2 3 tadi kalau kita dari yang urutan pertama kita hanya bisa nampak sana aja. Nah, yang kedua kelihatan ini, yang ketiga itu nampak semuanya. Nah, bisa Anda lihat ya. Nah,
Jadi sekarang kita berada di ranger, ranger yang menjaga kawasan ini. Nah, kayak seperti tadi pegawai-pegawainya semua pada nginap di sini. Nanti apa saja yang bisa kita lihat di dalam, terus ya liputan saya. Sekarang saya berada di mes karyawan Polpadar. Jadi yang tadi kita karyawan-karyawannya tadi Anda lihat tadi, nah mereka tinggalnya di sini, iya. Semuanya. Tidurnya di belakang. Nah, tidurnya di belakang. Ini kantornya tidur, semuanya. Kantor. SPM? Gimana sih? Ini kantor apa namanya? Kantor resort. Resort. Yes. Oh, kantor resort. Nah, jadi mohon dari pihak pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki fasilitas yang ada untuk menunjang tamu. Masalahnya toiletnya di sini, kita harus ke sini baru ada air. Nah, jadi sebenarnya tadi ada toiletnya. Ternyata toiletnya itu tidak berfungsi sama sekali. Nah, jadi kan orang sudah capek-capek dari atas turun ke bawah, tiba-tiba mau ke toilet, pengunjung harus ke sini. Nah, untung aja tugas ini baik memberi kami tumpangan. Nah, Mas Nana siapa? Immanuel, Pak. Immanuel. Ya. Udah berapa lama kerja sini? Udah masuk 3 tahun. Wih, 3 tahun ya. Jadi di sini ada 40 ya, berapa? Komodo. 19 dari itu total seluruhnya. Oh, total seluruhnya. Ya. Tapi kita enggak bisa lihat semua ya karena udah pada bersembunyi di mana-mana. Nah, jadi dibikin rumah panggung gini, ini sengaja supaya jangan ada komodo masuk. Nah, ini dibikin pagar, dibikin rumah panggung. Di sini juga ada rusa. Nah, rusanya itu untuk makanan komodo. Bener ya? Bener. Jadi kalau kita mau makan nggak boleh. Nah, manusia nggak boleh makan. Jadi binatang yang boleh makan. Jadi kok selain rusa, apalagi makanan mereka? Kalau di Pulau Komodo? Iya, di sini. Kalau di sini? Ya ada tikus. Sayur. Oh, gitu ya? Dia cuma makan daging saja, Pak. Oh, daging aja. Kok sayur-sayur nggak mau dia? Sayur nggak mau. Dia 100% pemakan daging. Oh, pemakan daging. Ya, ya, ya. Kalau di Pulau Komodo banyak pilihan. Ada beluta, ada kerbau. Itu di pelihara? Liar, Pak. Oh, liar juga? Iya. Oh, babi hutan? Babi hutan. Oh, babi hutan. Kalau di Pulau Rinca lebih banyak lagi pilihan. Ada rusa, ada kerbau, ada kuda, monyet, babi hutan juga. Oh, gitu. Kalau ya. Kumpulan besar kan makannya mamalia besar. Yang kecil makannya tikus, serangga. Tapi apakah mereka juga saling memakan juga? Iya, mereka juga kanibal. Oh, kanibal juga? Iya. Berarti bisa kita lihat ya, kalau misalnya terawat sama nggak terawat kan ada kayak seperti kayak singa kan. Kalau singa terawat dia gemuk-gemuk kan. Nah, kalau di Komodo ini gimana? Bisa bedakannya nggak? Kalau di sini memang kita konsepnya konservasi dari lepas alami aja. Oh, alami sesuai alami ya? Iya. Gitu. Tapi nggak takut ya kalian-kalian di takut juga pas lewat hati. Oh iya? Harus lihat kiri kanan juga ya ternyata ya. Oh iya. Oke. Makasih Mas Nana ya, informasinya. Sama-sama, Pak. Ini mereka stok dari kota untuk langsung. Nah, untuk 40 orang.